akan muncul tampilan seperti ini. Akses umumnya ini kita bisa ganti, klik panah bawah. Kita ganti ke siapa saja yang memiliki link. Halo, jumpa lagi dengan channel Roberta Costa. Kali ini kita akan belajar cara mengirim link Google Drive. Baik teman-teman, simak videonya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik memang tombol subscribe dan dukung channel ini karena klik subscribe adalah gratis. Silakan klik kanan pada file yang akan dibagikan, kemudian bisa pilih dibagikan ini atau didapatkan link. Saya contohkan, klik dibagikan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Akses umumnya ini kita bisa ganti, klik panah bawah. Kita ganti ke siapa saja yang memiliki link. Ya, sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya lagi, kita bisa pilih ini, dapatkan link. Kemudian kita klik panah bawah, klik di siapa saja yang memiliki link. Oke, daya tampilannya sudah berubah. Kemudian kita klik selesai. Kemudian file berikutnya lagi. Caranya tetap sama, di akses umum, klik panah bawah. Kita ganti di siapa saja yang memiliki link. Oke, sudah berubah, klik selesai. Kemudian file berikutnya lagi, klik kanan, kemudian bagikan atau dapatkan link, klik panah bawah, ganti siapa saja yang memiliki link. Selesai, Bapak Ibu. Kemudian di foldernya, ini ada folder rekaman hasil PPL. Kita klik di sini, pre-teaching. Ya, di sini teman-teman, rekaman hasil PPL di folder ini. Kita klik di bagikan atau dapatkan link, kemudian akses umumnya, klik panah bawah, kemudian ganti siapa saja yang memiliki link. Oke, ketika sudah di foldernya, kita sudah ubah pada settingan, kemudian salin link. Ya, link disalin. Ketika link sudah disalin, teman-teman bisa klik di WhatsApp, melalui via WhatsApp untuk mengirimnya. Kemudian teman-teman bisa cari tujuan yang akan dikirim. Nah, setelah itu tinggal klik kanan, kemudian paste. Ya, sangat mudah Bapak Ibu. Tinggal kemudian dikirim. Oke teman-teman, sangat simpel saja cara mengirimkan link Google Drive. Teman-teman bisa praktekkan, dan apabila ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya.